Hujan deras yang mengguyur Bandara Patimura Ambon pada Senin sempat membuat penerbangan terganggu. Jarak pandang yang pendek membuat pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT786 dengan rute Makassar Ambon gagal mendarat. Pihak Angkasa Pura ditemui pada Selasa membenarkan hal tersebut. Pesawat gagal mendarat akibat cuaca buruk dan kembali ke bandara keberangkatan. Setelah 2 jam menunggu cuaca membaik, akhirnya pesawat berangkat kembali ke Ambon dan berhasil mendarat.